Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose update. Silakan subscribe, like, and share. Mantap. Sekelompok gangster berulah di Jalan Pilar Sukatani, Kabupaten Bekasi, membuat resah warga. Sekelompok gangster yang mengendarai sepeda motor berteriak-teriak sambil membawa senjata tajam. Aksi bentrok terjadi di Jalan Pilar Sukatani, Warung Pojok 1, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, pada Minggu dini hari 19 Maret 2023. Menurut keterangan saksi, tiba-tiba sekelompok gangster datang dan berteriak sambil membawa senjata tajam dan saling lempar botol. Kejadian bentrokan tersebut membuat warga takut keluar, lantaran sekelompok pemuda yang begitu banyak membawa senjata tajam. Semalam katanya di depan ini ada gangster ya bang? Ada, jam 3-an. Jam 3-an? Itu sempat bentrok apa gimana bang? Teriak-teriak cuma kalau bang pada bawa ini sih bawa... Bawa senjata tajam ya? Iya. Ada korban nggak bang? Kayaknya nggak. Nggak ada ya? Tapi dia sempat rusak-rusak apa gitu bang? Nggak sih, cuma di dalam rumah. Cuma di dalam rumah. Bikin gaduh aja gitu ya? Bersih, gerak-gerak. Itu banyak bang? Gangsternya bang? Saya nggak berani ya, nggak berani keluar. Maksudnya, mau lihat, maksudnya itu. Masuk ke rumah. Berarti abang juga takut ya keluar ya? Orang pada ini, pada mobil. Terus dia arah kemana lagi tuh bang? Kurang tahu, dari saya nggak tahu lihat sih, nggak berani keluar, itu bawa sajam semua. Salah satu warga Maulana Faris mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3.30 dini hari waktu Indonesia Barat dan sering terjadi setiap malam minggu. Ia meminta agar pihak kepolisian selalu melakukan patroli keliling guna mengantisipasi tindak kejahatan di malam hari. Gimana sih bang awalnya bang? Awalnya kan dari perempatan tuh. Ini udah nyalain petasan dianya. Pas itu dari rumpul antara Sukatani ke Pilar langsung pada nyerang. Aduan udah tuh. Berarti dia sempat bentrok itu bang? Bentrok. Itu dari mana aja sih bang dia bang? Kurang tahu udah mulai dari mananya bang. Itu sempat ada korban nggak bang? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Nah, terus dia melarikan diri atau gimana bang? Itu si lawan sama lawannya kagak ada kejadian apa-apa, dia pada kabur. Pada kabur? Iya. Berarti sempat bentrok juga sih ya? Iya. Kejadiannya sering setiap malam minggu atau setiap malam bang? Setiap malam minggu. Setiap malam minggu ya? Iya, setengah empat. Harapan abang apa sih bang, warga sini bang? Oh ya, tiap polisi patroli, tiap hari. Oh minta patroli gitu ya, biar aman ya. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expose Update melaporkan.